shall eat you. Your enemies are road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows mean. He gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the sword. Never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more, feeding from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you'll have scars ripped. You'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept. Let's go, langsung saja kita pakai kita pakai build yang paling bawah guys ya. Wah, ini mantep banget sih. Ini kebetulan musuhnya ada Xborg dan Grok guys ya. Lumayan, kita bisa copy. Ini kita bisa copy semuanya sih. Ada Cyclop juga guys. Lumayan ya ultinya buat ngurung orang. Oke guys, selamat datang di channel Hande guys ya. Jadi di video kali ini kita akan main trio lagi biasa lah ya. Sama Ekoproy dan Link Bagas. Semoga di game kali ini kita diberikan kemenangan guys ya. Ini karena tim kita duo magic tuh atas bawahnya cok. Jadi tim ini full magic, cuma physical dari itu doang, dari Link. Wow, onyx boot. Woi bang butes, apakah mati dia guys? Oh dia aman. Di sini lawan kita Cyclops guys ya. Cyclops tuh lumayan ribet sih kalau lawan Valen ya. Maksudnya kita yang diribetkan guys oleh Cyclopnya, karena ya ribet aja gitu bang Cyclops ya. Mati gak? Wah tuker nyawa guys, untung belum blue bah. Ini clear santai aja ya lawan Cyclops, karena Cyclops lumayan kesusahan sih buat nge-clear guys ya, karena dia tuh skill satu doang yang bisa nyerang semuanya. Ini kita langsung aja clear mid lagi, habis kita turun guys ya. Seperti biasa ada mau menit 2 kita turun. Habis turun ngambil Xborg guys. Persiapan buat turtle aja. Tapi atas mau perang, kita ke atas dulu guys. Bantu-bantu dikit ya. Kita coba dapetin assist dulu lah ya, biar 4. Kalau 4 kita masuk turun sih. Waduh. Apakah bisa? Tidak, yaudah kita ke bawah. Rogernya mau turtle. Kita udah 4 sih. Boleh sih Roger bisa mati nih. Nah itu lumayan. Dapat lagi, lumayan lagi. Sabar guys, ulti gue ada lagi nih buat Xborg nih. Itu dia ya, bagusnya ulti Roger ya. Cooldownnya bentar doang. Nice. Masih bisa gak nih? 4 detik. 3, 2, oh bisa mati sih. Wah dia ambil tuh, gak apa sih. Wah dia yang dapet dong, dia enak. Oke gak apa lah. Bisa rata ini dua-duanya nih. Ya salah guys, tadi kalau kena mati dia tuh. Kita ambil aja coba ya. Ya ampun, kena lompat cover, kena tembok bro. Gak apa lah ya. Ini Groknya rusuh banget ya, kita copy dulu kali ya. Copy Xborg kan taran aja guys, karena kita punya flicker bisa montek-montek. Gila rusuh banget ya Groknya. Waduh. Wah rame banget sih 4 orang cok. Diikat gini gue. Buset. Digituin coy haritnya. Kekuasaanku adalah hal yang mutlak.
Kita nyari farmingan di atas dulu ya. Dapat kill atau assist lumayan sih. Oh, diperangin malah sama dia. Waduh. Gila. Kelas banget. Bisa push atas sih. Kita push aja guys ya. Waduh, ada grok. Kita ke grok aja deh. Gila, groknya rusuh banget coy. Jadi gagalin gitu recallnya. Ulti kita 20 detik, ada turtle, kita copy siapa ya? Ini kita dapat duit dulu guys ya. Dapat duit banyak banget nih minionnya. Ah, Roger. Asis lumayan. Gua lihat gua ada Roger di sana. Ini aman sih harusnya. Moskov. Jaga-jaga guys, itu nggak ada ulti cok. Eh, nggak ada retri dia. Jaga-jaga aja. Takutnya Moskovnya tiba-tiba TP guys, bahaya cok. Mati nanti. Asis lumayan. Eh, mega kill. Yaudah lah ya, nama juga rezeki guys. Sekali tusuk, ya sekali tusuk, sekali sembur mati musuhnya cok. Aman gak sih bonya ini? Ngekat-ngekat tapi mati gitu by one lah. Eh, dikasih XP gratis. Nah, balik-balik kita gak ada mana guys ya. Gila, ini meta 3 magic OP banget cok. Ini harus dicoba sih meta 3 magic ini ya. Midnya damage, atas damage, bawah damage. Hati-hati rame-rame. Aduh salah cok. Wah mati gue. Mati dong. Aduh kena tarik export cok. Kalau enggak manang tuh gue. Aduh salah guys, harusnya gue flicker dulu ya baru ulti ya. Aduh sosokan mau freestyle gitu. Eh ada grok, kita copy dulu. Lumayan. Buset. Gelo. Wah mati explore kasih. Maju begini mah. Oke nice. Kita bisa lord. Apakah mau nge-lord atau mau buff musuh? Lord tadi. Roger udah kelar, dia bisa-bisa di sini. Enggak ada. Oh, ada retri lagi kah? Ya udah kita lasit aja guys ya. Oke, nice. Kita copy dulu. Nanti kalau bisa flicker dulu lah ya, nggak usah sosokan montek guys. Takutnya gagal lagi ya tadi. Tadi kalau gue flicker dulu itu kena 3 tuh padahal. Cuma di otak gue sudah tertanam harus ulti dulu baru flicker cok. Ini kita lowin aja groknya sekalian nambah darah sekalian. Duh. Bang, bang tolong gak sih bang? Itu low banget tuh Moskov itu. Rata kah? Oh nggak bisa bantu banyak guys gue guys. Kena Moskov. Nggak apa-apa ya. Penting Moskovnya sekarat, dia nggak ikut war sih. Dia sama gue sama-sama nggak ikut war guys. Sama-sama by one soalnya. Nggak apa, cuan ya. Musuh mati 4. Ini copy expert kayak seru deh. Cuma harus apa ya? Harus lebih strong lagi guanya guys. Harus buat defense. Kalau nggak
tembus coy, ini musuhnya sakit banget. Soalnya kan kalau gua copy export nggak ada armor ya, nggak ada armor yang kayak export kayak itu. Ini kita tinggal gimana nih? Apakah tinggal end saja adik-adik? Tapi nggak bisa semudah itu sih guys, karena dia Moskov, Export, Grog, Cyclops. Itu kuat late game semua sih. Tuhan, dimakan soal 5 orang, gila. Gas bro. Kasir. Udi bang. Oh, nggak bisa cok. Kedaleman cok itu semua nggak bisa. Nggak apalah. Haritnya habis ulti nggak skill 2 skill 2 cok, malah jalan kaki ke belakang. Ya ampun. Ini Roger bisa gak ya slow kill? Colong aja deh. Eh nggak dapet juga. Bisa gak ya colong red buffnya guys? Oh ada Grog, ada dia. Di sini kita bakal copy export lagi sepertinya ya, atau Grog guys. Copy siapa ya? Eh ini bisa nih. Mati deh. Aduh, gagal flicker gua cok. Wah. Sorry, mabit. Gak kepencet flicker gua guys, gua udah tau si Grog bakal nyundul ya. Eh, dia ngerata cok. Wah. Waduh, dia end dong kalau begini. Wah, maniak lagi musuhnya. Wah, apakah ke end guys? Gak ada minion ya? Oh, dia ngelord. Buset. Harit build apa dia? Eh pakai Thunderbolt. Wah ke N kah? Hancur berapa tower ya? Masa langsung comeback sih? Berarti kita nggak boleh gas Cyclopsnya guys ya. Kita gas Cyclops kita yang mati tadi. Jadi jangan. Kita mending nanti gas siapa ya, atau kita copy export aja ya. Kalau kita copy Grog kayak tadi ntar malah ini bisa mati nih. Nah ini kita copy dulu. Grognya udah gak ada flicker sih, tadi pas bunuh kita pakai flicker dia. Sakit banget dah tuh Roger. Rogernya terlalu strong guys. Wait, ini TB depan gak sih bro? Gas lah. Aduh sakit banget gila. Wah langsung low gua. Tapi gak apa sih, rata 4 coy. Nice. Gak apa guys ya, meskipun kita nge-clear doang kerjaannya. Tadi damage kita lumayan banyak masuknya ya, ke 5 orang jadi lumayan. End mid bisa kah? Seno ke mid gua aja ini. Ntar apakah bisa end mid guys? Harit sih. Gua defense aja kali ya, apa gimana ya? Ini ntar pas jadi holy udah sakit banget sih guys kita. Woi mati nih. Nice, udah cukup. Back. Oke, nice. Untung Moskovnya maju sendirian guys ya, itu yang paling kocak sih orang-orang ya. Suka banget maju sendirian gitu. Meskipun menang darah tapi kalau yang low itu menang orang, pasti menang orang lah.
Enggak sih, tergantung hero nya apa ya. Cuma karena ini ada Kufra juga, bisa nge-stun. Jadi ya menang orang, guys. Real. Di sini kita copy siapa ya? Copy Xbox kali ya. Tadi solo copy Xbox langsung rata, guys, musuhnya. Ini kita bisa perangin sih, nggak ada Moskov. Eh, udah hidup dia. Cyclopnya gercep banget tuh ngelindungin Grok. Jadi harus hati-hati, guys. Jangan asal masuk ya. Oh, jadi Holy udah mantep sih. Tapi butuh Divine. Bisa nih cepetin nih Lord-nya nih. Moskov di atas. Waduh. Tercuri Roger. Eh, Moskov aja balik. No. Wais. Aduh. Kita mati, guys. Wah. Ini kita bawain aja kali ya. Moskovnya mati sih. Jadi nggak ada yang bisa ngepush. Lah. Mungkin jauh dia. Aduh, ini nggak bisa balik gua, Cok. Buset. Nge-kill Grok, Cok. Rek, GG banget. Aduh, mati gua. Woi, ke defense, Cok. Gila. Bisa ke defense gitu, coy. GG banget. Ini artinya kita masih punya harapan, guys, ya. Lumayan. Meskipun... Aduh. Mati lagi kah? Boots. Onyx Woods, dia mati Onyx Woods. Oh my god. Baru dibilang punya harapan, cocok. Mati lagi satu orang. Cemana lah ini? Ah, elah deh Roger lagi, Roger Moskov. Bisa gak ya? Untung hari cepet loh clear-nya. Aduh, gak bisa dah Grok-nya. Oh, Grok-nya rusuh banget sih. Dia gak ngasih jalan. Mati sih ini. Nice. Eh, minion. Eh, bonco. Bawa harit gue ini. Nice. Masih bisa, coy, ternyata. Masih ada harapan, guys. Harapan yang kedua kalinya. Udah ada balik ya. Kita sederah dulu. Bisa Lord, bisa End. Tapi Lord sih itu Roger udah mau hidup. Nggak bakal bisa end ya kalau sekarang endnya, guys. Ada Grok. Kita copy dulu Groknya. Waduh. Jangan tercuri lagi, please. Nice. Mati nih. Udah nggak ada flicker. Nice. Wah, Moskov. Oh, nggak TP dia. Tumben dia nggak TP. Dari tadi TP terus dia. Kita nggak punya flicker, tapi kita masih bisa sih, guys, ini. Tunggu Rick dapat aja ya, baru kita sundul yang dia dapat. Biar fix mati, guys. Xbox dari kanan. Ini gua hancurin dulu armornya biar dia nggak bisa defense ya. Nggak bisa ulti dia. Kecuali dia balik ke base. Oke, mati satu. Woi. Itu Moskov kuat banget, Cok. Mati lo. Tolong Moskov. Oke, nice. Aduh. Wah, Moskovnya, Cok. Sumpah dah. OP banget lo. Ih, nice. Gila. Ya ampun. Dan terjadi lagi. Haritnya ulti. Tapi nggak skill 2, Cok. Ini bisa end gak sih? Bisa end gak sih, bro? End, bro. Waduh. Masa ke defense sama Cyclops nggak mungkin lah ya. Bisa ya. Kasih tahu bang. Tower bang. Bang, Harit. Oke, dia mukil nggak apa.
Oke, lumayan guys ya. Waduh. Ini defense-nya untung guys ya, kita defense-nya kuat guys. Jadi aman ya. Wow, WS5 lumayan. Lah, chat tidak pantas. Sejak kapan gua ngechat, cok? Ya udah, ngapa lagi sih ya. Yang penting kita berhasil defense dan berhasil comeback. Ini epic comeback sih, dua kali kita deg-degan guys ya.